Halo, assalamualaikum. Hari ini saya akan berburu kepiting. Bagaimana keseruannya? Ayo, kita ikuti. Nah, ini adalah angkatan pertama. Nah, sudah dapat satu ekor kepiting betina. Nah, ini betina belakangnya. Nah, kalau itu betina itu kalau besar ada perutnya ini penuh dengan telur di dalamnya. Kita taruh umpan baru kita lempar lagi ke tengah. Tunggu 1 jam, nanti kita akan angkat lagi. Biasa ada lagi kepiting yang masuk. Oke, lanjut kita ke bagian sana. Semoga ada hasilnya. Ya, betul. Ada hasilnya satu ekor. Ini adalah kepiting bakau. Kepitingnya berontak, dia jepit bagian besinya, jadi kita tunggu dia sampai melepas sendiri baru kita tangkap dari belakang. Nah, cuma tetap berhati-hati, kalau tidak berhati-hati berbahaya. Terus dekat. Mudah-mudahan ada kosong mungkin. Kita lanjut ke bagian depan. Ini baru kita angkat lagi dua ekor di bawah pohon ketemu. Tengah 4 loh. Ini sengaja diberi tali. Jadi nanti kita kalau mau mengambil tinggal cari tali yang sudah kita tebarkan. Nah, sudah di sini. Ini kepiting betina. Kepiting betina namanya nih. Jenis kelaminnya. Oke, kita langsung ke sana aja karena cuaca sangat panas. Biar rekan saya yang ngambil di sana. Saya angkat lagi yang satunya. Langsung saja. Nah, kayaknya ada juga nih isinya. Saya berharap ikan kepitingnya besar. Nah, besar kan. Langsung saya tangkap juga. Alhamdulillah. Nah, lepas satu. Lepas satu, terpaksa. Ini sebagai antisipasi kita injak saja bagian sini. Ini bini gue nah. Temannya kabur karena dia bisa melewati pintunya tadi. Ini kepiting betina biasa ini
atau disebut kepiting telur. Biasa di bagian tubuhnya ini sangat banyak telur di bagian sini. Sini sampai sini biasa penuh dengan telur merah. Panas. Saya tunggu dulu di sini karena rekan saya di sana masih mengikat yang tadi. Di kepitingnya ditahan dulu. Ini kalau ini terkena jepit ini sangat luar biasa ini. Karena kalau kepiting betina itu sangat kuat jepitannya dan sangat tajam kukunya. Biasanya kita langsung moder kalau terkena. Enggak. Ini hasilnya sama ditambahkan dengan yang lebih. Hasilnya lumayan banyak bro. Nah ini juga alhamdulillah rezeki hari ini dalam waktu 2 jam kita menemukan kepiting sebanyak ini. Oke, lain kali kita lanjutkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.